Ya, pemirsa, belanja negara berhasil terrealisasi sebesar 4,227 miliar dengan rincian belanja kementerian lembaga sebesar 968,91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 3,258 miliar rupiah. Belanja transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan sebesar 341,91 miliar rupiah atau 11,72% dari tahun sebelumnya. Menurut data Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, belanja transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD mencapai 3.258,31 miliar rupiah yang terdiri dari beberapa jenis transfer dan dana desa yang ditujukan untuk mendukung baik pelaksanaan operasional seperti gaji ASN, belanja barang dan jasa, dan maupun non-operasional seperti pembangunan proyek strategis dan dukungan program prioritas pemerintah daerah dan pemerintah desa. Belanja TKDD sebesar 3.258,31 miliar rupiah mengalami kenaikan sebesar 341,91 miliar rupiah atau sebesar 11,72% dari tahun sebelumnya sampai dengan akhir bulan Maret 2022. Penyaluran dana alokasi umum mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan realisasi dana alokasi khusus non-fisik yaitu dana BOS sebesar 205,89 miliar rupiah untuk 3.559 sekolah dan 611.989 siswa. Belanja TKDD tersebut sebesar 1,85% dari TKDD nasional sebesar 176,5 triliun dan masih menjadi komponen pendapatan tertinggi APBD atau sebesar 85,27%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.